Kita akan menyambut seluruh ini peserta selanjutnya. Dalam rangkaian Tahun Budaya Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 dengan tema Pesona Budaya Bojonegoro kali ini, peserta dengan nomor urut 009 dari SMA Negeri 2 Bojonegoro dengan kreator Bapak Yuli Setianto SSN. Rancak Telur, Lembu Sekar Rambat Sapi, Sekar Jati, Pari Sumila, Sata Gandawana, Parang Dahana, Manunggal Kayangan Api, Jagung Minyemas, Meliwis Mukti, Meliwis Tupi, Gatra Rinonce, Blimbing Linin Lima, Pelang-pelang Sumilar, Sekar Rosela, Wah Roing Pisang, Pesona Batik Bojonegoro, Pasti Meng Indonesia dan Meng Dunia. Ini dia, SMA Negeri 2 Bojonegoro dengan tema Pesona Batik Bojonegoro, Wujud Kreatif dan Produktif. Luar biasa dari SMA Negeri 2 Bojonegoro, Pesona Batik Bojonegoro, Wujud Kreatif dan Produktif. Yeah.
Peserta nomor urut 10 dari MAN 2 Bojonegoro dengan kreator Bapak Gugung Baskoro SPD. Suatu hari bermono atau palsu datang menemui bermani. Bermani tidak curiga kepada bermono. Setelah itu bermono datang dan bermani terkejut melihatnya. Pertarungan kedua bermono tidak terhindarkan untuk menentukan siapa yang asli. Namun keduanya seimbang. Kemudian bergilah bermani menemui raja dan mawangsa untuk memilih bermono yang asli. Sang raja akhirnya membuat sayembara dan didengar oleh Joko Gendo. Sang Wiwis Putih atau Prabu Antidermo mengusulkan Kideman Kursu atau ayah dari Joko Gendo untuk ikut sayembara itu yang berhadiah menjadi hakim negara. Saat di sayembara itu, di istana, Kideman Kursu atas ide Wiwis Putih menyiapkan satu buah kendil. Barang siapa yang bisa masuk ke dalamnya, maka itulah bermono asli. Bermono pertama mencoba masuk dan gagal, sedangkan bermono kedua berhasil masuk kendil dengan mudah. Sedangkan bermono dan bermani, karena dari wujud keasliannya adalah jin. Setelah kejadian tersebut, bermono dan bermani kembali hidup bahagia. Kideman Kursu diangkat sebagai hakim negara dan kerajaan Bojonegoro yang dipimpin raja dan mawangsa damai kembali. Inilah MAN 2 Bojonegoro dengan tema Legenda Bermono Bermani. Thank you.
Baik, luar biasa sajian dari Mandua Bojonegoro untuk kita semuanya pada pagi kali ini.